Bebas nih. Udah nyampe sini gue bisa istirahat. Yang saya khawatirin itu om, kalau misalkan Mbak Surip nyamperin kita sampai sini. Apaan sih lo? Si Surip udah gue bikin tepar gitu aja masih khawatir. Udah santai aja. Yang penting nih kopi. Biar gue seger lagi. Om Bima, Faya tuh lagi capek om. Suruh Chelsea aja. Chelsea! Ini kan lu sih orangnya egois. Giliran minta tolong sama gue aja, nyembah-nyembah lu. Pake ngebohongin gue segala, giliran mintain kopi aja. Susah. Awas, minggir. Fatih, lo gak usah khawatir. Kalau Mbak Surip datang ke sini, kita ajar rame-rame. Bukan itu yang saya pikirin, Fanya. Terus mikirin apaan? Gimana nih caranya saya dapetin kitab itu? Saya kan udah pergi dari kampung itu. Gak mungkin lah kalau misalkan saya balik ke kampung itu cuma buat ngambil kitab. Padahal saya butuh banget kitab itu untuk Mama. Fatih, kok lo diem aja sih? Ngomong kek. Masa gue gak dianggap? Fanya, kamu bisa diem dulu gak? Ih, diperhatiin malah gitu sama gue. Fanya, saya kan juga gak minta perhatian dari kamu. Yes. Aduh, ngantukin dikasih kopi. Mantap. Egi. Fatih. Kitab. Udah beres semua, gue bawa kampung Jawara. Hebat gak gue? Gue gak bisa lupain kalau bini gue pengen banget gue dan Anggun bisa bersama. Tapi rasanya kagak mungkin karena Anggun benci banget sama gue. Egi, foto siapa tuh Gi? Gue liat dong. Yaelah, cuman foto doang. Pasti cewek lu yang baru ya? Masa gue gak boleh lihat? Pasti mukanya jelek tuh. Lebih jelek dari lu ya? Udah. Jangan ganggu gue. Ya ambekan gitu. Gak asik lu ah. Atau rawat inap di sini. Apa? Sus? Rawat inap di sini? Aduh, enggak sus. Saya enggak bisa. Saya mual kalau mencium obat-obatan. Suster, jawab dengan jujur. Apa benar Kinan hamil? Kalau sampai lu bohong, gua habisi. Iya, Pak. Ibu Kinan hamil dan hampir saja keguguran. Permisi, Pak. Jadi benar kamu hamil, Kinan? Apa-apaan pertanyaan kamu ini, Mas? Jadi kamu pikir aku berbohong soal kehamilan ini? Iya. Tega kamu ya. Oke. Kalau kamu memang gak mau bertanggung jawab, gak apa-apa, Mas. Aku gak akan maksa kamu. Kinan!